Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, kali ini materinya praktek Nabi Muhammad dalam bernegara. Ini fokus subjudulnya adalah terhadap rakyat. Dari apa macam-macam rakyat yang ada di dalam negara Madinah itu. Lalu bagaimana prakteknya Nabi? Yang pertama itu dalam masalah pajak. Masalah pendapatan negara dari rakyat. Karena rakyatnya itu dibagi dua, non-muslim dengan muslim, maka rakyat yang non-muslim itu ditarik pajak. Yang muslim membayar zakat. Kedua-duanya berjalan. Nah, bagi rakyat yang non-muslim itu Rasulullah menjamin di dalam negara itu karena sudah membayar pajak, namanya kafir himmi. Jadi himmi itu dilindungi. Apa jaminannya Rasulullah itu dalam negara itu? Satu itu agamanya. Jadi apapun agama mereka itu tidak boleh diganggu. Umpama agama mereka itu seperti yang dijamin oleh negara itu adalah agamanya. Beragama apapun mereka itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh diajak kepada agama Islam kecuali mereka itu ikut sendiri. Siapa saja mereka itu di dalam negara Rasulullah? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Ini non muslim semua, ini orang Yahudi. Terus yang kedua, yang keempat adalah negara Kristen, agama Kristen, Katolik atau Nasoro. Nah, ini dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Ini dijamin. Selain itu adalah orang Majusi. Orang Majusi itu kalau di Indonesia itu Hindu dan Buddha. Ini juga dijamin. Apa yang dijamin itu agamanya. Kehidupannya dijamin. Agamanya dijamin. Mengembangkan agama di negara Madinah itu oleh Rasulullah itu boleh. Boleh. Dijamin mereka itu. Nah, yang kedua, jadi umpama mereka itu butuh apa? Butuh gereja, ya harus dikasih kesempatan untuk membangun gereja. Butuh vihara, ya boleh dikasih kesempatan untuk membangun. Kalau tidak punya, negara harus membangunkan. Yang kedua, yang dijamin itu ruhnya. Jadi jiwanya mereka itu dijamin. Jiwa itu menurut para pemikir itu ada dua, materi dan imateri. Jiwa yang materi itu adalah, ada orang yang mengatakan panca indera. Tidak boleh merusak panca inderanya itu. Harus dijamin. Harus dijamin. Terus, kalau salah satu panca inderanya itu rusak, harus diobati. Dan cara pengobatannya, negara harus mendirikan salah satu rumah sakit. Tapi karena dulu masih belum, tidak secanggih sekarang itu, ya Rasulullah menjamin aja itu. Dan dibantu ala hadima. Terus jiwa itu ada yang imateri. Jiwa imateri itu menurut para pemikir adalah kekuatan diri manusia. Lo kok galau? Dipersilahkan dia meditasi. Rasulullah ketika galau itu tahan nafsi wa dihiro.
tirakat di Gua Hiro itu. Dan kalau orang non muslim itu ada yang meditasi, ada yang semedi, wa ma asbaha dzalika, diperbolehkan, gak boleh dilarang, gak boleh dilarang, dijamin. Yang ketiga itu apa yang dijamin oleh negara? Nusul anak-anaknya, anak-anaknya itu dijamin bisa ada tempat mainnya, bisa ada tempat pelatihannya, bisa ada tempat berkembangnya. Nah, di Surabaya tempat berkembangnya anak sudah habis ini, ganti rumah-rumah semua. Berarti ini kurang menjamin kepada nusul, kepada anak-anak. Kalau bukan anaknya orang kaya, nggak punya tempat main. Itu yang ketiga. Apa saja yang akan dijamin kepada anak itu besar. Besarnya itu, pertumbuhannya itu dijamin. Jadi kalau harus dia sekolah, ya harus disekolahkan. Harus membuka sekolah anak-anak ini, jangan dibiarkan liar. Yang keempat yang dijamin itu al-aghrad awil ambal, harta. Hartanya orang non-muslim itu harus dijamin. Tidak boleh meletakkan di bank hartanya banyak lalu dihabiskan, gak boleh. Jadi harus dijamin itu. Kalau banknya itu bangkrut, negara harus mengembalikan uang yang dititipkan di dalam bank itu. Yang terakhir, yang dijamin oleh Allah, yang dijamin oleh Rasulullah kepada non-muslim itu, yang kelima itu adalah akal. Akalnya dijamin. Nah, akal itu menurut para pemikir Islam itu terdiri dari dua, materi dan imateri. Nah, akal yang materi itu namanya al-aqlu al-hayula. Al-aqlu al-hayula itu punya punya potensi dididik menjadi al-aqlu bil malakah, akal yang punya keahlian. Siapa yang punya al-aqlu al-hayula itu di samping manusia itu hayawan. Hayawan itu bisa dididik itu. Seperti ikan paus itu bisa dididik. Seperti kera itu bisa dididik. Nah, manusia al-aqlu al-hayulanya itu bisa dididik, punya keahlian seperti para atlet. Nah, semuanya al-aqlu al-hayula yang dididik itu di mana tempatnya kalau di Indonesia? Di sirkus. Jadi orang-orang hebat al-aqlu al-hayulanya menjadi al-aqlu bil malakah, hayawan-hayawan yang hebat al-aqlu al-hayulanya menjadi al-aqlu bil malakah itu punya potensi itu tempatnya di sirkus itu. Ya banyak yang bisa dididik kalau sering lihat TV kalian. Ada akal imateri. Akal imateri itu akal yang punya potensi. Nah, al-aqlu bil fi'lih namanya. Al-aqlu bil fi'lih itu punya potensi, tapi kalau potensinya itu dididik dan dididik, berpikir dan berpikir, akalnya menjadi mustafat. Akal mustafat itu apa? Akal yang berhubungan dengan akal fa'al Tuhan. Al-aqlu alladhi yattasilu bi akal fa'al Tuhan bil akli al-fa'al. Jadi selalu bisa berhubungan. Kalau bahasa Indonesianya itu akal lagi mood. Para penyair, para penulis apa, kalau lagi mood itu nulis syairnya itu satu hari bisa 20 judul. Tapi kalau tidak mood, satu bulan itu masih belum bisa membuat apa-apa. Sama dengan apa, orang yang membuat lagu-lagu. Jadi mood itu mustafat. Jadi orang yang mustafat kalau di dalam Islam itu contohnya Al-Makrizi. Al-Makrizi itu pensiun jadi hakim itu duduk menulis buku itu umurnya dengan lembaran bukunya lebih banyak lembaran bukunya. Jadi Al-Makrizi itu menurut para ahli mustafat itu. Jadi dia langsung duduk menulis buku. Bukunya itu
dengan umurnya masih lebih banyak bukunya. Akal mustahwat. Nah, ini harus dijamin semua. Di dalam negaranya Rasulullah itu dijamin oleh Rasulullah. Karena itulah negara Rasulullah itu, karena menjamin itu, orang cinta kepada bernegara itu, non muslim yang ada di Madinah itu sangat kuat. Sangat kuat. Dan hanya bisa dihitung siapa saja yang berkhianat, diputuskan oleh Rasulullah keluar dari negara itu. Jadi lahirnya perang Badar, lahirnya perang Uhud, lahirlah perang Khandaq, itu rata-rata pengkhianatan non muslim terhadap negara itu. Lalu diusir oleh Rasulullah dan rakyat, rakyat yang menghakimi mereka, sehingga menjadi musuh-musuh selanjutnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang mengikuti tanda tangan di dalam piagam Madinah itu. Ya, anak-anakku yang sangat saya hormati, terus kalau rakyat muslim apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Harus bayar zakat. Jadi pemasukan negara ketika itu ada dua aspek itu kalau dari rakyat itu. Dan dari perdagangan, dari peperangan, banyaklah pemasukan negara itu. Pemasukan negara itu banyak dari berbagai aspek, tapi pengeluarannya hanya dua. Nah, ini yang tidak ada di Indonesia. Pengeluaran yang pertama itu wajib, pengeluaran khusus namanya. Nah, dikeluarkan kepada mereka. Kepada mereka itu siapa? Ashabul Asnaf. Jadi ada 8 orang, 8 golongan yang ada di dalam Al-Quran itu yang dikasih. Fakir, miskin, ibnu sabil, amil, macam-macam itu ada 8 itu. Itu dikasih. Yang lain itu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Apa yang emergensi yang dibutuhkan oleh rakyat, ya Rasulullah itu ikut memperhatikan itu. Jadi ketika itu Rasulullah itu dalam mempraktikkan negara itu seluruhnya itu komandannya adalah Rasulullah. Kalau anak-anakku bertanya, siapa panglimanya negara Madinah? Ya Rasulullah. Siapa bendaharanya piagaano negara Madinah? Ya Rasulullah. Siapa Satpol PP-nya? Rasulullah. Seluruhnya Rasulullah. Jadi para politikinya adalah Rasulullah. Jadi kok para kiai tidak menjadi politikus itu tidak mampu saja. Sebetulnya kalau mampu ya niru Rasulullah itu. Rasulullah kan pemimpin agama kan pemimpin kehidupan. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, sebetulnya dari aspek rakyat seperti itu. Lalu bagaimana Rasulullah itu memimpin negara itu dari aspek rakyat dan aspek negara? Rasulullah itu hanya satu tujuannya, menciptakan keadilan. Jadi bagaimana kemakmuran terhadap keadil yang dimaksud di sana itu adalah kemakmuran. Karena tujuannya membangun negara itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Memberi kesejahteraan. Nah, untuk supaya rakyat itu betul-betul sejahtera dan penuh dengan keadilan, maka Rasulullah membagi apa itu hukum tata negara ya, HTNI itu dibagi menjadi 3. Nah, hukum tata negara itu bahasa Arabnya adalah fikih siyasah. Fikih siyasah. Jadi betul-betul pintar, fikih itu pintar, al-fiqhu itu pintar. Maka orang yang pintar itu faqih. Fikih siyasah itu adalah ilmu-ilmu tentang politik, tentang pengaturan negara. Politik itu dulu itu definisinya terus al-ma'ruf itu mengetahui bi ahwalin nas wa ahwali an-nas jami'ah. Jadi politik itu adalah mengetahui keadaan manusia seluruhnya. Lalu apa?
lalu diatur sesuai dengan kebutuhannya itu. Itu politik itu. Jadi politik itu menjadikan manusia itu mengetahui tentang bagaimana hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Itu politik. Karena ilmunya itu setelah diketahui oleh Rasulullah seperti itu, maka ilmunya melahirkan mengetahui politik itu apa? Mengetahui cara hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu politik. Nah, untuk itu Rasulullah itu, ulama membagi tiga dari peranan Rasulullah itu. Satu itu adalah siyasah dusturiyah, dua itu siyasah dauliyah, tiga itu siyasah maliyah. Dan ini akan saya sampaikan satu persatu, kewajiban negara di dalam dusturiyah itu apa, kewajiban rakyat dalam dusturiyah itu apa. Yang kedua, dauliyah. Daulah itu kewajiban rakyat kepada negara itu apa. Ini kan hubungan internasional dan nasional. Kewajiban rakyat kepada negara dauliyah itu seperti apa. Yang ketiga itu maliyah. Maliyah itu negara itu bagaimana caranya mensejahterakan rakyat negara itu, dan rakyat bagaimana caranya dia sejahtera dalam berbangsa dan bernegara. Ini akan saya terangkan step by step. Dusturiyah sendiri, dauliyah sendiri, dan maliyah sendiri. Anak-anakku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, nah itulah sebetulnya praktek Nabi Muhammad dalam bernegara, dalam membangun negara itu seperti itu. Karena itulah dengan cepat negara Madinah itu menjadi negara adikuasa, menjadi imperium terbesar ketika itu. Nah, yang perlu kita tilihi, pelajari adalah bagaimana kalian itu berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kalian sebagai umat Islam akan menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Kalau sampean itu politik tidak terwarnai ilmunya Rasulullah itu, ya rusaklah. Seperti partai kita P3, habis. Seperti partai kita PKB, habis. Kenapa? Karena di dalam partai itu tidak ada inovasi yang tak pernah berhenti. Inovasinya habis. Inovasinya habis. Terus kepemimpinannya, periodisasinya habis. Seluruhnya ingin memimpin terus. Nah, karena itulah makanya Nanda harus ikut politik. Kalau yang punya bakat dan ikuti cara berpolitiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang beribu-ribu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.